Tapi memang sepatutnya kami sini internally memang kena pergi beramai-ramai ni pergi ke China sebab nak beli barang untuk Malacca Mall dan sebagainya. Tapi sekarang ni akibat apa yang berlaku sekarang ni, kita limitkan lah. Kita masih lagi confident yang kita akan still akan buka, tapi mungkin tak dapat fully lah. Yelah, memang mana-mana mall pun dia takkan buka secara 100%. Tapi secara umumnya apa ni, perancangan awal tu tidak terjejas, tapi ada sedikit mungkin beberapa kedai yang sepatutnya boleh buka mungkin akan tak dapat dibuka secara sempurna pada 1/3 ni. Tapi apa pun, 1/3 Malacca Mall insya-Allah akan buka.